Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia atau AWPI menggelar turnamen biliar antar wartawan. PP POPSI memberikan dukungan penuh untuk keberlangsungan acara turnamen yang bertajuk AWPI Cup 1 2024. Para peserta biliar dari kalangan wartawan saling adu kemampuan dalam turnamen AWPI Cup 1 yang berlangsung di Puslatnas PP POPSI Kedoya, Jakarta Barat. Ajang yang diinisiasi Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia dan Asistensi Media Nasional mengusung tema Junjung Sportivitas Biliar Tanpa Judi ini mendapat dukungan penuh serta apresiasi dari PP POPSI dengan harapan dapat menjadi agenda tahunan PAN-nya. Karena ini turnamennya bertajuk biliar tanpa judi, semoga olahraga kita biliar ini juga di masyarakat dianggap menjadi hal yang positif. Gelaran AWPI Cup 1 2024 ini diikuti puluhan peserta dan akan memperebutkan total hadiah sebesar 5 juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Seorang janda divonis penjara di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan karena perlawanan terhadap pria yang mengganggu. Selengkapnya sesaat lagi tetaplah bersama kami di Seputar iNews.